kita abang sayang kita. Wah, kasihan Abang El ditikung El Rumi. Wah, Abang nih alamat gak bisa tidur tuh. Abang udah mati-matian sejak dulu. Namun juga tak kalah nih, El Rumi emang sejak dulu kagum dan suka sama Sifa. Namun karena Sifa sudah punya pacar, ia hanya memendam perasaan itu. Yah, alih-alih kesempatan pun datang, Sifa diselingkuhin oleh pacarnya. Wah, itulah yang membuat El Rumi memberanikan diri mendekati Sifa. Dan rupanya, ya, tak hanya bertepuk sebelah tangan, uluran tangan dari El ternyata disambut oleh Sifa. Akhirnya mereka jadian dan go public. Ah, gimana ya menurut kalian, seneng dan demen? Memang sejak dulu sebagaimana disampaikan oleh Lesti, kalau putranya mengidolakan suka sayang dan nyebut bahwa Abang El pacarnya Cipa. Namun ya, nyatanya yang XL yang dapat beneran nih. Kakaknya Abang El Rumi yang ternyata bisa meluluhkan hati Sifa Haju. Tentu hal itu cukup menarik bagi para netizen. Bagaimana tidak, selain memang mereka dijodoh-jodohin karena sama-sama jomblo ya. Dan El Rumi masih cari pasangannya kesana kemari. Ada gadis cantik multi talented yang emang ia tunggu-tunggu lagi putus sama pacarnya. Wah, dan ternyata emang bener, mereka emang pasangan serasi, sama-sama bucinnya ya. Dan yang dibuat bucin bukan cuma para netizen, tapi semuanya termasuk keluarga mereka. Seperti ayah Dani yang tanya kapan El nikahin Sifa. Kapan nikahnya? Begitupun Bunda Maya langsung setuju mendukung hubungan mereka. Yuk kita kawal sampai halal hubungan mereka yang selalu gemesin ya. Bikin kita seneng dan demen karena sebagaimana disampaikan oleh teman-teman Cipa bahwa El ini gentleman banget ya, gentleman banget dia. Bertanggung jawab banget. Ayamnya disuirin, selendangnya dipegangin, ya gaunnya Sifa dipegang, dan lain-lain pokoknya. Tunggulah kegemesan-kegemesan lainnya. Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini, caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.